Dikutip dari edukasi science8go.id, fenomena astronomi yang akan terjadi 30 Mei sampai 3 Juni yaitu konjungsi triple bulan, Jupiter, dan Saturnus. Sumber Stellarium PC021 menyebutkan fenomena ini berlangsung selama 5 hari sejak 30 Mei silam hingga 3 Juni mendatang. Dapat disaksikan sejak tengah malam hingga fajar bahari dari arah timur tenggara hingga barat daya. Kecerahan Jupiter bervariasi antara -2.39 hingga -2.42. Sedangkan kecerahan Saturnus bervariasi antara +0.55 hingga +0.53. Mula-mula bulan berada di konstelasi Sagittarius, sedangkan Jupiter dan Saturnus masing-masing berada di konstelasi Capricornus dan Aquarius. Kemudian, bulan berpindah menuju Capricornus bersama Saturnus selama 2 hari dan berpindah menuju Aquarius bersama Jupiter selama 2 hari berikutnya. Fenomena ini akan terjadi kembali pada 26 sampai 29 Juni mendatang.